PBB dikabarkan secara resmi telah menyatakan Rusia menang dalam perang dengan Ukraina. Kabar ini beredar di media sosial. Akun Facebook Sport One membagikan kabar tersebut dengan mengunggah video bernarasikan pernyataan PBB mengenai kemenangan Rusia pada 7 Mei 2022. Benarkah PBB resmi menyatakan Rusia menang dalam perang lawan Ukraina? Dari hasil penelusuran kami, faktanya hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Perang semakin memanas setelah serangan Rusia di Donbas diklaim sebagai serangan terbesar di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Per 27 Mei 2022, perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-92 dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Hingga 30 Mei 2022, PBB tidak mengeluarkan pernyataan apapun yang berhubungan dengan kemenangan Rusia. Kesimpulannya, klaim narasi pada video yang beredar bahwa PBB resmi menyatakan Rusia menang dalam perang melawan Ukraina adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Medcom.id, a part of Media Group Network.